Orang-orang atau teman-teman semua yang lagi nonton live aku, atau memang ada yang kita seumuran, nah nanti aku bakal ngejelasin. Oh, kita seumuran ya? Oke, nomor dua nanti um, aku bakal bawain tema kita. Ngomongnya aku kamu aja ya, biar lebih dekat. Oh iya, oh iya dong. Kan. jangan apa jangan Anda dan beliau gitu. Nanti berasa kayak tua banget <laughs> gitu. Iya. itu kayak saja gitu. Kan Lalu lebih romantis ya. juga. Iya, <laughs> romantis <lebih, laughs> benar. Nah, uh, okay. nanti aku bakal ngejelasin tentang materinya. Itu kita bakal ngebahas tentang menegakkan diagnosis dini endometriosis pada remaja. Nah ini tuh gak cuma untuk remaja, tapi juga bisa untuk yang usianya udah lebih tua, misalkan 30-40 tahun. Nah nanti aku di live ini gak bakal bahas yang terlalu berat, pastinya pakai bahasa yang lebih gampang dipahamin sama teman-teman semuanya. Paling nanti aku bakal ngejelasin apa itu endometriosis, terus bagian yang sering ditemukannya itu di mana, terus siapa aja yang bisa menderita ini, terus ciri-cirinya apa, pengobatannya gimana, terus pemeriksaannya apa aja, dan apakah bisa diobati atau dicegah dari di, sejak dini atau sejak remaja, uh, nanti aku bakal ngejelasin itu satu-satu, nah. Ini kan bahasanya lebih berat banget ya tentang endometriosis. Nanti aku juga bakal ngejelasinnya tuh lebih uh, lebih mudah dipahami biar teman-teman semua nggak bingung nih apa sih endometriosis. Oh ternyata ini loh bahasa teman-teman semuanya. Kayak gitu Baik, uh, sebelum kita masuk, ya tadi Kak Rosela siapin minumannya, siapin cemilannya biar nggak bosan. <laughs> itu paling kunci paling utama buat para perempuan buat dengerin orang lain ya sih. Oke, okay. okay. nah ini juga disiarin di Facebook ya? Iya, yeah, bisa di Facebook. Mm. Ini kebetulan teman-teman, mohon maaf ya di TikTok kan kita nggak bisa nge-share PPT ya, sebenarnya mm. Mbak Fitri udah nge-share PPT ke kita, cuma mohon maaf banget di TikTok kita nggak bisa nge-share, tapi kita nge nya di fanpage ya, oh, di, okay. Facebook, ya. di Facebook ya, jadi teman-teman nanti uh, dengerin Ima aja kayak nonton podcast. Oke. Okay. <laughs> oke oke oke. Mungkin dari teman-teman di roomnya Karosela udah ada yang tahu belum nih apa itu endometriosis. Nah biasanya kan bahasanya berat banget, jadi aku bakal ngejelasinnya lebih singkat. Nah kalau di PPT ini bilangnya endometriosis itu kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim atau endometrium tumbuh di, di luar rahim. Jadi Gini, bahasa singkatnya endometriosis itu biasanya ada yang namanya endometrium. Endometrium ini biasanya dia itu tumbuh di dalam rahim, dan dia hmm. secara teratur akan meluruh pada saat menstruasi. Jadi, biasanya kita menstruasi setiap bulan, itu dia akan keluar. Yeah. Nah, itu kita sebutnya sebagai endometrium. Tapi kalau endometriosis ini, dia karena ada kelainan, dia tumbuh di luar rahim. Nah, kayak gitu. Itu kita sebutnya sebagai endometriosis. Nah, biasanya kalau endometriosis ini bisa kita temuin di beberapa jaringan, contohnya kayak di ovarium, ya pastinya di bagian er, organ reproduksi wanita. Yang pertama di ovarium. Kalau di ovarium ini er, kita sebutnya sebagai kista coklat, karena dia er, tumbuhnya di dalam ovarium. Nah, ada juga yang dia tumbuh di dalam rahim. Atau adenomiosis atau disebutnya sebagai miom gitu. Jadi ada dua, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, selain dari dua itu, itu juga bisa tumbuh di tuba falopi, usus besar, terus di bagian depan, bagian belakang atau di kedua sisi rahimnya. Di mana aja? Bagian depan, luar, dalam, tapi dia tidak berada di kondisi yang normal. Contohnya dia bisa melurut setiap bulannya. Kayak gitu. Nah, <tuh> kita lanjut lagi ya. Di sini aku menjelaskan sebenarnya siapa aja sih yang bisa menderita penyakit endometriosis ini. Gitu. Uh, selain dari orang yang wanita, kayak kita nih yang masih remaja atau yang umurnya 30 sampai 40 tahun itu juga bisa terkena endometriosis. Nah, faktornya itu banyak penyebab-penyebab yang bisa terjadi endometriosis itu banyak. Mungkin dari faktor genetik memang ada keturunan. Keturunan bisa mengakibatkan terjadinya endometriosis. Tapi ada juga yang bilang kalau beberapa teori bilang kalau itu belum ada. Kejadian yang benar-benar menyebutkan ini bisa terjadi endometriosis. Jadi penyebab pastinya itu belum ada. Cuman memang karena ibaratnya nih yang biasanya dia meluruh, haid ini kan meluruh setiap bulannya. biasanya kita setiap bulan setiap empat uh, hari tujuh hari itu kita mengalami haid, yang memang itu siklusnya rutin setiap bulannya terhadap wanita. nah, yang biasanya dia keluar sebagai darah haid justru mengalir kembali ke tuba falopi atau ke tempat yang lain, kemudian menempel dan tumbuh di organ-organ dalam panggul, kayak gitu. itu makanya bisa terjadinya endometriosis. nah ada beberapa juga penyebab dari endometriosis ini selain dari menyebar ke luar rahim, ternyata endometriosis ini bisa dapat tumbuh menjadi sel-sel endometrium di tempat yang lain karena ada masalah sistem kebalan tubuh nah yang diduga juga berperan dalam munculnya penyakit ini gitu. jadi benar-benar pastinya kenapa itu ya mungkin karena dia yang awalnya mengalir keluar seperti darah head tapi ternyata uh, enggak dia malah kembali ke tuba falopi kemudian menempel di organ-organ panggul atau di luar rahim Nah, ini tadi aku udah jelasin apa itu endometriosis, bagian yang sering temukannya siapa yang sering atau siapa yang bisa terkena, terus penyebab pastinya itu juga belum tahu seperti apa. Nah, ini aku akan ngejelasin gejala-gejala yang khususnya, yang benar-benar, oh ini bisa terindikasi yang namanya endometriosis. Yang pertama, pastinya terjadi nyeri atau nyeri perut bagian bawah, atau pada saat head, Pastikan kan teman-teman semua nih di rumah biasanya kalau lagi head hari pertama atau hari kedua atau sebelum head itu kan suka sakit ya. Nah itu sebenarnya ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau normal ya dia sebelum head itu dia sakit kayak dismenor, cuman sehari dua hari hilang. Gitu. Tapi kalau untuk gejala endometriosis ini dia nyeri di perut bagian bawah terus nyeri saat headnya itu bener-bener yang berlebihan jadi lumayan lama dan bikin sakit dan mengganggu aktivitas nah <tuh> dan biasanya nyerinya ini bisa terjadi di waktu yang lama enggak seperti biasanya bisa kalau karosela uh, kalau head dismenornya itu sehari dua hari atau berapa Sebenarnya kebetulan belum pernah dismenore sih, Oh, nah ini oh, juga unik nih. Biasanya sih memang ada yang uh, dia dismenor, ada yang enggak. Tapi biasanya hmm. dismenor yang normal itu benar-benar enggak yang lama. Tapi kalau endometriosis dia nyeri pada saat headnya ini oh, benar-benar wow. uh, berat dan seiring dengan waktu yang jangka panjang. Kalau kayaknya saya bebal sih badan saya. <laughs> tapi itu termasuk normal sih justru bagus kalau nggak sakit ya atau memang kalau Karosela nggak ngerasa sakit sama sekali karena kan biasanya ambang nyeri orang tuh beda-beda betul ya saya hmm. kemarin kontak aja nggak ngerasain oh. pas melahirkan oh iya nggak <laughs> kayaknya aku seneng sih kalau ketemu pasien kayak Karosela <laughs> kayaknya ada aneh nih badan saya nih kayaknya agak-agak aneh nah biasanya uh, itu bisa terjadi di dua periode head bahkan bisa lumayan lama ya nyerinya terus uh, selama nyerinya ini nggak cuman head tapi pada saat berhubungan intim jadi misalkan hmm. sama suami atau sedang berhubungan intim itu itu juga terasa sakit kan kalau dismenor enggak ya nah pada saat buang air besar buang air kecil nah itu juga Tanda-tanda bisa terjadinya gejala dari endometriosis tersebut. Hmm. Itu ya perbedaannya sama dismenor sama nyeri perut bagian bawah, untuk yang gejala endometriosis. Nah, gejala selanjutnya nih, yang gejala khususnya, uh, emang beneran bisa sulit hamil. Nah, ini aku bakal ngejelasin, uh, sebenarnya dari beberapa wanita, 40% wanita itu mengalami... And misalkan udah terjadinya endometriosis, hmm. itu bisa mengalami yang namanya infertilitas. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena kan tadi endometriosis ini dia tumbuh ya di bagian luar. Misalkan dia tumbuh di tuba falopi. Nah tuba falopi itu dia tumbuh berarti kan dia mengganggu si fungsi atau si tugasnya dari uh, tuba falopi ini. Misalkan tuba falopi ini udah nggak bekerjanya udah nggak baik. Ini otomatis sel telurnya nggak bisa berkembang dengan baik juga makanya itu bisa mengakibatkan infertilitas atau mengganggu kesuburan kita. Gitu. Nah biasanya bisa terjadi di tuba falopi, di ovarium, <tuh> oke. Okay. Karena endometriosis tadi yang tumbuh di dalam di dalam ovarium atau sel telur. Jadi terganggu di dalamnya, jadi bisa mengakibatkan kurangnya kesuburan dari orang yang menderita endometriosis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gejala selanjutnya itu ada pendarahan. Pendarahannya itu biasanya kita kan kalau head uh, paling nggak yang banyak ya, cuman kayak empat ya. hari, terus udah uh, tinggal bercak-bercaknya, terus udah ya. bersih gitu. Nah, kalau pendarahan headnya gejala endometriosis ini bener-bener yang berlebihan nih, pendarahan hmm. selama periode head bisa sewaktu sewaktu itu memberat. Nah, darah head ini bisa sangat banyak atau terjadi pendarahan di antara dua periode head. Jadi benar-benar e, lumayan lama, bisa sebulan atau memang dalam headnya itu lumayan lama tapi darahnya itu banyak gitu. Benar-benar nggak -benar normal seperti yang biasanya. Mm. berarti kayak ini ya, mbak um, Fitri apa ya bahasanya tuh gonta-ganti pembalut yang iya, terlalu sering dalam sehari gitu, ya, gitu ya, karena terlalu penuh, terlalu penuh. Oh, Oke. Okay. Dan biasanya kan kita kalau head uh, ganti pembalut itu kan 4 jam, empat 4 iya, jam. 4 jam. Hmm. Itu 4 jam udah harus diganti lagi. Nah, bisa hmm. kalau kita ganti selama 4 jam itu kan ya udah normal aja gitu. Kan Cuman hmm. kalau dia ada gejala-gejala endometriosis, uh, ya itu pendarahan headnya itu berlebihan. Gitu, hmm. sampai hmm. lemes gak sih, Mbak? Biasanya apa kayak lemes? Sam, oh, oh, lemes jadi dari kayak orangnya lagi, darah, gitu. tergantung dari orangnya lagi, dan itu bisa oh, okay. mempengaruhi juga. Soalnya kan, karena kita ngeluarin darahnya terlalu banyak, otomatis hmm. harus banyak juga, kayak konsumsi sama atau penambah darah ya. Tapi itu uh, sebenarnya nggak mempengaruhi, karena yang harus diobatin hmm. yaitu dari endometriosisnya tadi. Oh, Oke, okay, okay. kecuali kita head biasa, kalau head biasa baru, mm. kalau head biasa baru pakai sama itu is okay. Kalau untuk endometriosis nanti aku bakal menjelasin lagi untuk pengobatannya. Baik, okay. tunggu ya sabar ya teman-teman, Sama nggak sabaran banget jadi orang. <laughs> Oke, itu aku jelasin sedikit sedikit dari pengertiannya, ya. mungkin udah tahu ya. Terus dari siapanya yang bisa menyerang, dari remaja juga bisa. Terus gejala-gejalanya, yang khususnya itu benar-benar yang ini uh, sakit nyeri nyeri di bagian bawah. Terus bisa terjadinya infertil juga. Nah, ini aku udah ngeringkas sedikit gejala endometriosis. Nih, di PPT itu ada nyeri head yang hebat sehingga mengganggu aktivitas nyeri saat berhubungan seksual, BAB-nya pun bisa berdarah atau sakit, pipis pun sakit, kayak gitu ya. Terus muncul darah pada urin, nah sakit ya karena dia muncul darah, karena emang kan nggak normal ya. So. Biasanya kan kita kalau pipis ya udah pipis biasa aja gitu. Terus volume darah yang keluar saat menstruasi pun juga lebih, no, apa lebih banyak atau di luar batas normal terus pendarahannya di luar siklus menstruasi. Jadi, misalkan kita menstruasinya udah nih kemarin. Eh, ternyata aku mens lagi kayak gitu. itu harus di apalagi dalam jangka waktu yang uh, cepat gitu. Jadi, bukan siklus pendek namanya. Kan ada yang siklus pendek, siklus panjang, siklusnya normal. Tapi kalau untuk endometriosis ini dia ya benar-benar waktunya itu dekat. Misalkan Habis head minggu ini, eh ternyata minggu besoknya langsung head lagi. Nah, itu sebenarnya udah harus diwaspadai, takut ini gejala-gejala dari endometriosis. Hmm. Nah, ada juga gangguan diare dan mual. <tuh> yang ini kalau mual, diare, itu kan kita masih bisa. Jangan sampai kita diare, mual, terus mikirnya udah langsung endometriosis. Kita lihat lagi nih, ada nggak gejala yang lain? Contohnya kayak nyeri head yang tadi biasanya akan bersamaan kalau udah head terus BABnya sakit atau segala macam itu biasanya udah bersamaan sama mual dan diare. Nah untuk pemeriksaan kita lanjut untuk pemeriksaannya gimana sih Bu Bidan kita tahu nih ada endometriosis di dalam badan kita atau di dalam program agar reproduksi kita. Yang pertama pasti kalau dari sisi medis itu bisa melakukan pemeriksaan yang namanya USG atau ultrasonografi. Tapi biasanya untuk USG ini enggak 100% bisa mendeteksi yang namanya endometriosis. Paling eh, kayak kista yang kecil-kecil gitu atau bintik-bintik perlengketan endometriosis aja yang kelihatan. Nah, kalau yang benar-benar kelihatan mungkin eh, bisa digunakan USG transvaginal cuman hmm. tetap lagi itu nggak begitu terlihat karena kan memang sebenarnya USG ini fungsinya bukan untuk melihat yang itu secara itu yang secara jelasnya gitu nah misalkan oke okay, bu bidan terus kita periksanya pakai apa nih nah ini juga ada biasanya pakai MRI MRI itu hmm. uh, menerap, nih tidak menawarkan pemeriksaan yang superior maksudnya itu tidak menawarkan pemeriksaan yang lebih lagi dibandingkan dengan USG nah misalkan tadi USG paling bisa kelihatan kista-kistanya yang kecil yang satu senti gitu ya nah kalau dengan USG seperti itu kalau MRI dapat digunakan untuk melihat kista nah ada masa ekstra terus ada invasi ke ususnya dan uh, spektrum retrovaginal jadi kalau untuk MRI mungkin bisa lebih kelihatan nih kistanya tapi oh, di PVT agak kurang ya tapi kalau untuk pemeriksaan ini, endometriosis itu sebenarnya pakai laparoskopi. Laparoskopi itu benar-benar harus diceknya pakai apa endometriosis ini diceknya pakai laparoskopi. Kalau benar-benar mau dicek secara keseluruhan. <tuh> kalau USG aja sama MRI biasanya kurang eh, terlihat lah gitu ya. Hmm. Nah, Misalkan, oke okay nih, Bu Bidan, uh, aku udah ada nih gejala-gejala yang tadi, aku mau periksanya di mana? Boleh langsung ke dokter kandungan USG dulu, tetap. Tapi nanti dokter itu akan menganjurkan apa dan apa, gitu. Enggak langsung laparoskopi. Nah. Nah, misalkan, udah nih, Bu Bidan, aku udah periksa. Dan biasanya pengobatannya itu uh, kayak gimana? Nah, pengobatan untuk endometriosis ini, dia sebenarnya nggak bener nggak bisa benar-benar sembuh atau benar-benar dihilangkan endometriosisnya tapi dapat mengurangi nyeri karena kan memang nyerinya nyeri hebat ya apalagi saat head begitu darah yang keluar pun juga lebih banyak daripada yang biasanya nah untuk mengurangi nyeri yang tadi itu wajib menggunakan obat yang namanya antiinflamasi steroid Nah itu dalam bahasa medisnya kita uh, sebutnya sebagai anti nyeri. Contohnya deh, kalau anti nyeri itu yang biasa kita tahu kayak paracetamol. Nah biasanya kan teman-teman semua, aduh aku pusing nih, aduh ini, taunya paracetamol. Nah itu sebenarnya mereka golongan obat anti steroid nyeri. atau nyeri. anti nyeri. nyeri. Nah uh, cara kerjanya ini pasti dia untuk Menghilangkan rasa nyeri yang tadi pada badan kita. Nah, obat ini biasanya diberikan 1-2 hari sebelum mulai head. Tapi kan kita nggak tahu nih headnya itu benar-benar kerasa udah hari ini atau besok gitu kan. Jadi ya udah kita benar-benar e, minum minumnya itu pada saat benar-benar udah terasa nyeri aja. Karena kan kita nggak tahu siklus kita sendiri, apalagi endometriosis ini siklusnya kan nggak menentu ya. Nah, ini perlu diketahui juga kalau obat ini tidak memperkecil maupun mencegah pertumbuhan jaringan endometriosis. Jadi kalau obat-obat ini cuma untuk menghilangkan nyerinya aja. Jadi contoh obatnya ini bisa di ibuprofen atau asam mefenamat. Nah, untuk ini berarti udah digolongan yang benar-benar lebih tinggi ya, bukan parasetamol hmm. lagi, tapi udah pakai ibuprofen dan asam mefenamat. Nah, biasanya sih ini bisa dijual bebas, ibuprofen, asam eva ini di, di apotek-apotek udah dijual bebas, jadi nggak perlu uh, resep dokter. Nah, ini juga ada untuk pengobatan endometriosis, tapi dari segi terapi hormonal. Hmm. Hmm. Biasanya kalau dari pengobatan yang tadi kan untuk menghilangkan nyerinya Nah, yeah. kalau untuk yang hormonal-hormonal ini, Uh, bisa terjadinya endometriosis itu karena uh, meningkatnya hormon namanya estrogen dari dalam tubuh sendiri gitu. Hmm. Nah dari terapi hormonal ini bisa mengurangi yang namanya hormon yang tadi hormon estrogen yang tadi hmm. menggunakan yang pertama pil KB kombinasi. Nah, pil KB kombinasi ini misalnya kalau kalian ke bidan dokter itu nanti bakal dikasih contohnya kayak pil KB andalan, terus panotap, atau mikroginon. Itu biasanya pil KB kombinasi yang bisa mengurangi produksi estrogen dari dalam tubuh. Jadi, pengobatan dari terapi hormonal ini cuman bisa untuk mengurangi produksi dari si hormon estrogen yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi supaya uh, si endometriosis ini enggak mendorong apa? tidak mendorong tumbuhnya si endometriosis ini dalam tubuh kita. Nah, ini juga ada yang namanya terapi progestin. Terapi progestin ini contohnya kayak pil mirolut, terus injeksi depo, implan, atau alat kontrasepsi dalam rahim, contohnya Mirena. Tapi kalau untuk terapi progestin ini ya kurang lebih sama sih sama pil KB kombinasi karena dia sama-sama eh, bentuknya dari KB atau dari pil-pil yang tadi. Nah, kalau untuk GNRH ini nama hormon lagi, analog gonadotropin releasing hormone, ini eh, yang bekerja menghambat produksi hormon yang mendorong ovarium memproduksi estrogen. Jadi hormon ini untuk apa? memproduksi hormon estrogen di ovarium itu ya GNRH. Kayak gitu. Nah, obat ini bisa membuat wanita tidak hair dan juga memperkecil jaringan endometriosis nah jadi kan kita gejalanya itu headnya itu berlebihan terus darahnya banyak terus tadi kan gejalanya itu bisa dikurangin lah pakai obat-obatan GnRH ini karena bisa memperkecil atau membuat wanita itu jadi nggak head nggak head terus-terus menerus dan bisa memperkecil jaringan endometriosis yang udah tumbuh di dalam uh, organ reproduksi yang tadi nah ada juga nih ada penghambat enzim aromatase. Penghambat enzim aromatase ini dia untuk menurunkan jumlah estrogen sama. Terus penggunaannya uh, dapat dikombinasi dengan terapi progestin atau pil KB kombinasi. Jadi uh, kalau untuk penghambat enzim ini aku nggak bisa sebutin obatnya. Biasanya itu nanti bakal ada resepnya lagi dan itu bisa di uh, diminum barengan sama pil KB kombinasi. Hmm nah biasanya selain pengobatannya kan tadi udah yang ini ya nah bisa kalau untuk obat nyeri udah hormonnya juga udah nah misalnya kalau memang udah nggak nggak ketahan nih memang ternyata kata dokter hmm. emang harus dilakukan pembedahan itu juga bisa contohnya pembedahan konservatif nah ini bisa mempertahankan organ rahimnya. Jadi organ rahimnya itu tetap ada, ovariumnya tetap ada. tapi uh, tapi yang diangkat cuman jaringan endometriosisnya aja. Jadi oh. kalau wanita ini masih ingin hamil, itu bisa dilakukan pembedahan mengangkat jaringan endometriosisnya aja, tapi organ rahim sama ovariumnya masih tetap ada. Kayak gitu. Tapi banyak kan, kalau yang udah endometriosis itu kan ada beberapa tingkat, ada yang ringan, sedang, dan ada yang udah Benar-benar di level yang lebih berat, tinggi berat. lagi, ya. itu ada yang bilang dokter nggak bisa hamil nih, atau memang harus diangkat. Kalau mau hamil, ya udah hamil dulu, punya anak, habis itu diangkat. Nanti nggak bisa punya anak lagi, nah itu contohnya kayak histerektomi atau pengangkatan rahim. Nah, kalau udah ngerasa... Nyeri yang hebat terus nggak bisa hilang dengan terapi hormonal atau nggak bisa terapi nyeri yang tadi aku kasih tahu itu dokter pasti bakal nganjurin yang namanya histerektomi atau pengangkatan rahim. Jadi kalau uh, kita misalkan kalau mau uh, punya anak mungkin jaringan endometriosisnya aja. Cuman kalau ternyata hmm. memang udah nggak bisa ketolong ya udah jadinya kita nggak bisa punya anak karena memang rahimnya sudah diangkat. Nah, selain itu tadi udah histerektomi, ada juga namanya histerektomi dan oophorektomi. Nah, jadi pengangkatan rahim dan ovariumnya sekaligus. <tuh> Sama itu karena yang tadi wanitanya ini udah nggak kuat, jadi dokter untuk disarankan untuk melakukan pembedahan. Cuman kasihan ya untuk wanita-wanita yang harus diangkat rahimnya, harus dilakukan histerektomi, benar-benar <tuh>. ya kasihan banget, jadi dokter itu lebih banyak uh, menyarankan, lebih baik. Uh, dia hamil dulu, udah hamil dulu, punya anak, baru operasi. lakukan operasi. Kebanyakan gitu, soalnya aku punya pasien, kayak gitu juga. Dia biasanya dia jadi buru-buru menikah, buru-buru menikah, dia langsung Lalu. punya anak, uh, satu tahun langsung punya anak, terus dia langsung melakukan operasi. Ini nah, itu ada kejadiannya. Nah, diagnosis banding ini sebenarnya ada gejala-gejala yang mirip sama endometriosis. Jadi nggak hmm. semuanya sama gitu. Misalkan, aduh aku sakit nih, sakit ngeri head. Aduh, apa jangan-jangan aku habis nonton uh, ini live-nya bu dan Fitri sama Kak Nisa. Oh, jangan-jangan aku nyeri head kayak gini. Oh, ternyata aku endometriosis lagi gitu kan yeah. Oh enggak gitu ternyata Aku dismenor primer Ada juga yang dismenor primer Kehamilan ektopik Nah itu dia punya gejala yang sama Jadi sama-sama nyeri Terus biasanya perbedaannya Kalau di USG itu ada kehamilan Tapi di luar rahim Itu bisa dilihat kalau kehamilan ektopik Terus, Kalau dismenor ini bisa dilihat Yang tadi aku jelasin dia sakitnya itu lama atau enggak, terus kapan sakitnya? Kayak gitu biasanya bisa hilang, enggak cuman enggak sampai terus-terusan, paling satu dua hari udah hilang. Kalau infertilitas ini juga, uh, infertilitas benar dia enggak subur, beda sama yang dia infertilitas karena endometriosis, itu beda. Nah, ini ada tumor ovarium, nah tumor. Kista ovarium, nah ini kista ovarium yang tadi aku bilang, kalau di endometriosis itu tadi kista coklat. Kista coklat ini karena si endometriosis ini tumbuh di jaringan bagian luar rahim. Nah kalau di dalam rahim itu namanya miom. Terus bisa juga terjadi saluran uh, infeksi, saluran kemih. Aduh sakit banget deh bagian pipis, pipis aku sakit banget gitu kan. Oh, ternyata kamu bukannya kamu bukan endometriosis tapi karena kamu infeksi saluran kemih jadi uh, untuk gejala-gejalanya ada beberapa hal yang mirip jadi ini aku sebutnya sebagai diagnosis banding dibandingkan dengan penyakit ini sama yang ini ada beberapa gejalanya yang sama cuman uh, itu sebenarnya bukan endometriosis <tuh> oke okay. nah di sini ada uh, pertanyaan Pencegahan. Bagaimana deteksi dini endometriosis di usia subur khususnya bagi remaja wanita. Sebenarnya kita tadi kan udah bahas nih gejala-gejalanya. Oh dia nyeri head. Oh dia ternyata headnya itu lebih banyak dari yang biasanya. Nah eh, yang paling benar-benar harus dilihat satu kalau remaja pasti udah head. Nah dilihat nih. Ya. Uh, Headnya itu jangka waktunya seperti apa, misalkan hari hari ini sudah head, terus head lagi enggak kayak gitu. Terus nyerinya seperti apa? Nah, mungkin untuk deteksi, deteksi dini awalnya itu dari situ dulu, dari hal-hal yang kecil yang tadi, gejala-gejala yang pernah aku sebutin. Nah, bisa enggak dicegah? Sebenarnya bisa, dengan cara kita menjaga pola hidup sehat, makannya yang benar, olahraga, terus jangan minuman alkohol, merokok nah tapi misalkan ada keturunan nih nah itu faktor genetik ya berarti memang hmm. uh, bukan karena dari uh, gaya hidup kita kayak gitu untuk pencegahannya itu merubah gaya hidup <tuh> oke okay, nah ini aku lanjut lagi jadi dari beberapa keluhan-keluhan yang tadi udah aku jelasin uh, nah ada pertanyaan lagi misalkan bisa uh, sebenarnya bisa nggak sih orang yang endometriosis ini hamil? Nah, kan endometriosis ini dia ada tingkatannya yang ringan, sedang, dan yang benar-benar uh, tingkat atas. Nah, biasanya kalau untuk yang ringan, sedang ini masih bisa dilak masih bisa terjadinya kehamilan. Dan itu ada programnya, benar-benar dilihat nih. Oh, Uh, nempelnya itu di mana? Terus di USG lagi, oh ternyata adanya kista coklat nih di bagian luar. Oh nggak apa-apa kita coba untuk hamil dulu, terus benar-benar dikontrol kehamilannya. Nanti mungkin setelah lahiran, habis itu dioperasi itu juga bisa. Tapi sebanyak ini nggak perlu khawatir sih. Biasanya tetap uh, bisa hamil, nggak sulit hamil untuk yang wanita terkena endometriosis. Dan bisa lahiran normal juga kok untuk wanita-wanita uh, yang terkena endometriosis. Uh, perbedaannya tadi mungkin kalau dia menempelnya di tuba falopi ya, kalau menempelnya di tuba falopi, ovarium, dan dia kan menempelnya otomatis mengganggu uh, pembuahan sel-sel telur. Nah biasanya di situ sih bisa mengakibatkan uh, terganggunya kesuburan, gitu. Baru mungkin bisa terjadinya infertilitas. Nah, dari keluhan-keluhan yang tadi dan gejala-gejalanya dan aku udah sebutin juga e, apa itu endometriosis secara singkat. Nah, sebenarnya di sini kita bisa membantu atasnya pakai Rosfi ya, Kak Nisa. Nah, hmm. bisa kita cegah perawatannya dengan menggunakan Rosfi. Ini merupakan minuman kesehatan khusus bagi wanita dengan kandungan herbal alami yang memiliki manfaat baik untuk perawatan dan mengatasi keluhan wanitaan. Nah, dari kandungannya yaitu kandungan kanci fatimah yang bisa menyeimbangkan hormon estrogen yang tadi, terus ada kunyit putih yang bisa menghilangkan nyeri pada penderita endometriosis. Nah, jadi produk ROSVI ini cocok banget untuk teman-teman wanita semua yang punya keluhan-keluhan yaitu eh, dari gejala-gejala endometriosis yang udah aku jelaskan yang tadi, nah itu pencegahannya salah satunya bisa minum rosvi. Oke, paling untuk penjelasannya segitu aku balikan kepada host yaitu Kanisa. Oke, okay, thank you. Mbak yeah. Fitri. Terima kasih banyak nih. Tadi materinya bagus banget gitu ya. Tapi ini jujur aku ada pertanyaan sedikit dari pribadi aku ya, mm -hmm. Mbak Fitri gitu kan. Mm -hmm. uh, ini kan kebetulan tadi kan ada gaya, pola gaya hidup yang harus diubah oleh teman-teman kan. Dari tadi yang pola makan, lalu pola mm -hmm. apa? Uh, pola tidur dan, lainnya, dan merokok. Nah, kebetulan kalau kita lihat kondisi Indonesia ya, perempuannya nggak ngerokok, tapi suaminya ngerokok nah. otomatis kan jadi otomatis kan jadi rokok hmm. pasif nih kita rokok menghirup pasif. ya, bus-bus gitu, atau mungkin vape tapi teman-teman harus tahu ya, hmm. antara vape dan rokok itu hampir sama sebenarnya nikotinnya ya jadi itu sebenarnya sama aja nah ini gimana nih kak, apakah kalau misalnya dia kena rokok pasif gitu ya dia juga menjadi salah satu resiko juga, tinggi juga Oh, kalau perokok pasif sebenarnya lebih bahaya mana sih orang yang merokok beneran apa rokok pasif? Hmm. Sebenarnya yang lebih bahaya yang rokok pasif. Nah, itu uh, betul teman ya kan lebih okay. bahaya itu yang rokok pasif. Jadi kalau bisa nih, kalau kita memang sayang sama istri, sayang sama keluarga, kalau bisa merokok ya di luar rumah atau memang habis ngerokok ganti bajunya langsung mandi hmm. gitu apalagi kalau wanita-wanita uh, yang memang dia punya resiko nih ternyata memang udah ada endometriosis atau ternyata hmm. karena kayak gitu jadi ketularan uh, terjadi penyakit-penyakit yang lain selain dari endometriosis itu juga bisa cuman kalau yeah. untuk mm -mm, kalau Emang kalau ngerokok terus kena rokok, jadi endometriosis dong yang enggak juga, cuman bisa mengakibatkan kayak gitu. Karena kan kita lebih baik menghindari ya, mencegah ya daripada betul. udah kejadian nanti baru berhenti ngerokok atau yeah, baru menjauh menjauh ngerokoknya kayak gitu. Berarti kan tandanya kita enggak sayang yeah. sama diri kita sendiri, enggak sayang sama keluarga kita, nah kayak gitu. Jadi kita lebih ke pencegahan. Nah yeah. sebenarnya kalau untuk makan ya kita makan biasa aja seperti biasa. Terus untuk Uh, mungkin bisa melakukan diet juga nih, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk, kayak -kaya gitu ya. Terus dari stresnya juga bisa dikelola, biar nanti uh, untuk masa suburnya itu tetap berjalan normal. Karena kan, misalkan kalau udah endometriosis yang dilihat itu kan masa subur. Kalau masa suburnya yeah. terganggu, nanti kan susah untuk hamil. Sedangkan kan kita yang wanita-wanita yang pengen tetap hamil itu harus dilihat dari kesuburannya kalau ada endometriosis otomatis kita harus ngecek dulu nih oh di bagian mananya terus dia tetap suburkah misalkan oke okay, dia udah hamil otomatis kita tinggal mengelola atau menjaga si kehamilan tersebut gitu. oke okay. jadi teman-teman uh, apa namanya asap rokok ada rokok itu adalah salah satu salah satu ya salah satu faktor ya terjadinya Uh, endometriosis, Jadi bukan berarti nanti kalau misalnya nih teman-teman ketemu sama orang lagi makan terus lagi ngerokok gitu terus, aduh my god aku nanti endometriosis tidak. Iya. Ayo itu nanti kamu jadi berlebihan ya. Nanti jadi ya, nyabrang teman-teman. Iya. karena uh, apa namanya ya kita ya saya sebagai perempuan ya Mbak Fitri ya kan kita kadang terlalu overthinking ya. Sebagai perempuan hmm. tahu overthinking. Oh nanti kena ini ini. Jadi teman-teman harus tahu tadi disampaikan oleh <tid> Mbak Fitri itu adalah salah satu salah satu faktor jadi ada beberapa faktor terkenanya endometriosis ya yang paling penting adalah kuncinya yaitu diperiksakan betul ya mbak Fitri ya diperiksakan gitu karena memang teman-teman harus tahu bahwa nama endometriosis itu yang tadi saya tangkap dari mbak Fitri adalah ini cukup eh, bukan cukup berbahaya dibilang berbahaya juga tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu ringan jadi sedang-sedang aja ya, bener -bener cuma aja. harus lebih aware ya lebih aware hmm. gitu oke okay, mbak vita kita masuk ke tahap pertanyaan dulu cuma oh, ini okay. aku akan uh, coba masuk ke fanpage dulu ya karena kalau di tiktok kan bisa kebaca ya kalau ke fanpage ini hmm. ada pertanyaan dari salah satu yang namanya kak mas riva kak hmm. kalau aku hide 1 sampai dua hari terus kebetulan aku pakai kb suntik nih kan hmm. tapi nggak tiap bulan haidnya. apakah itu normal uh, kb suntik ya tadi kan haidnya uh, cuma dua hari dan dia pakai kb suntik nah itu kita harus lihat dulu nih nggak boleh langsung kepikiran oh jangan jangan aku endometriosis pasti si kakak yang tadi udah kepikiran nih jangan jangan aku endometriosis yeah, nih karena aku headnya cuma dua hari gitu kan nah yeah. dilihat lagi ternyata Uh, dia menggunakan KB, nah itu tadi kan aku lihat dulu nih namanya diagnosis banding, jangan kita semua samain. Nah tadi ada nih faktor, contohnya ya, tadi sih kakak pakai suntik ya, KB, ya, suntik betul, ya. KB, KB suntik, KB suntik yang berapa iya. bulan? Misalkan kalau satu bulan, dua bulan, tiga bulan? Ini nggak dijelasin sih mbak Fitri berapa bulan, tapi apakah memang ada faktor tertentu ketika menggunakan KB suntik yang lebih lama, mungkin tiga bulan begitu? Uh -huh. Iya, karena kan uh, kita tahu nih ya, kalau KB itu ada beberapa jenis. Nah, kalau ya, KB betul. suntik itu otomatis dia mengganggu hormonal, karena dia ya. KB hormon, ya kan? Nah, kalau yang suntiknya satu bulan, mungkin masih bisa head biasanya ya dari beberapa pasien yang aku temuin itu dia masih bisa normal headnya walaupun nggak terlalu lama tapi kalau misalkan dia headnya cuman dua dua hari habis itu berapa bulan kemudian dia yang dah head mungkin si kakak ini tadi pakai yang suntik tiga bulan kayaknya sih hmm. ya aku bisa ngebaca kayaknya pakai suntik tiga bulan nah kalau yang tiga bulan ini memang kayak gitu dia ja Jedaknya itu lumayan lama, tapi normal. Kenapa? Karena kan itu dari hormonal si kb yang tadi. Misalkan mm -hmm. kalau si kakak tersebut lepas kb-nya, itu lama kelamaan eh, hormon-hormonal yang ada di pil apa yang ada di suntik tadi keluar dari dalam tubuh kita. Lama-lama bersih. Nanti ujung-ujungnya siklus kita bakal normal lagi kayak gitu. Itu mm -hmm. memang efek dari penggunaan kb suntik. Jadi bukan ke gejala endometriosisnya. Oke, okay, baik kak. Kak Fitri ini ada pertanyaan lagi nih. Okay. Uh, kalau kita sering, ada kak dari Kak Rasi Widara nih. Kalau hmm. kita sering hamil di luar kandungan, itu kenapa ya kak? Apa bisa minum Rosvi untuk programnya? Oh, Oke. Okay. Mungkin hmm. nanti Mbak Fitri bisa menjawab yang kalau sering hamil di luar kandungan itu hmm. uh, dijawab Mbak Fitri. Tapi kalau bisa minum Rosvi, biasanya jawab aja. Gitu. Hmm. <laughs> <laughs> Kalau kehamilan di luar kandungan, berarti kan kehamilan ektopik. Nah kehamilan ektopik yeah. ini biasanya kita kenapa sih bisa terjadi? Itu sebenarnya nggak mm -hmm. ada faktornya, cuman memang, memang, nah, uh, tiba -tiba uh, uh, iya tiba-tiba tek -tiba, aja gitu. Misal yeah. kalau kita, makanya nih wajib banget untuk ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau uh, masih hamil muda itu wajib banget langsung periksa ke dokter pada saat USG atau kehamilannya masih muda. Ya. ya 4 bulan eh 4 bulan bukan 4 minggu, 7 minggu, 8 minggu itu wajib langsung diperiksa aja. Kadang kan ada yang bilang ya, ah masih muda, nggak usah di USG aja gitu. Betul, betul. Nah, betul. Padahal betul. untuk mendeteksi yang namanya um, kehamilan kehamilan ektopik, iya, kelainan kelainan atau dia kehamilannya di dalam apa di luar, itu pada saat USG waktu usia kandungannya memang masih muda kayak 4 minggu 5 oh, minggu, 6 minggu. Makanya wajib dilakukan USG pada saat trimester 1. Nah, biasanya kalau untuk uh, bisa terjadinya itu nggak ada faktor yang benar-benar tepat kenapa bisa terjadinya kehamilan ektopik. Cuman kita wajib waspada jangan sampai didiamkan karena yang kehamilan ektopik mau nggak mau memang harus dioperasi kayak gitu. Iya. kan secara tepat misalkan udah tahu nih dari awal jadi kan nggak berlama-lama, jadi kita nggak perlu ngerasain so. yang namanya nyeri-nyeri yang tadi, kan kasihan juga ya kalau terlalu lama ternyeri. Yang udah kita sendiri juga yang sakit yang nggak enak Mending langsung so. obatin dioperasi selesai kita hilang hilang sakitnya bisa program lagi. Gitu. Itu betul sekali gitu ya mbak Rasi ya. Hmm. Saya akan jawab apakah minum untuk program uh, nah, minum okay. roswe untuk programnya. Oke, okay. gini, Roswi ini adalah dia suplemen, dia bukan obat ya dia adalah suplemen ini yang harus digarisbawahi teman-teman semuanya dan kalau misalnya teman-teman tuh sering hamil di luar kandungan itu memang tadi yang seperti mbak fitri bida apa mbak fitri bilang bahwa empat minggu tuh udah harus jadi kalau udah ketahuan hamil langsunglah ke US, langsung ke dokter kandungan tuh USG, atau mungkin ke puskesmas paling terdekat ya mbak fitri ya hmm. puskesmas paling terdekat begitu ya dicek gitu ya diceknya apa nggak cuma kondisi bayinya itu ada di mana tapi lebih ke kira-kira ukuran eh uh, apa nih kantungnya itu udah sesuai apa enggak? Karena kan hmm. takutnya ada BO, benefit of whom, oh ya, teman-teman pernah yeah. kita bahas ya juga ya. Befutovum apakah ada jadinya juga gitu. Itu memang pentingnya yang namanya USG di awal ya. Jadi hmm. itu penting ya, teman-teman ya. Apalagi di buki aja ada minimal 3 kali. Betul yeah, ya, yeah. mbak Fitri ya, di buki aja ada 3 <laughs> kali minimal ya, teman-teman ya. Nah, kalau Rospi ini memang tidak bisa untuk menyembuhkan apa ketika teman-teman itu sedang hamil di luar kandungan. Memang kalau misalnya hasilnya itu hamil di luar kandungan, biasanya dokter itu uh, segera untuk mengoperasikan ya, mengoperasikan karena takutnya kalau bayinya semakin besar malah pecah tuba falopinya hmm. itu lebih bahaya ya. lagi, lebih bahaya Jadi, lagi ya. Jadi harus cepat segera untuk dioperasi. Dan nanti kalau misalnya ya, tapi tuba falopiku keambil satu Kak, Ih, gimana? Kan masih punya satu lagi saya. Ambil, kan ya? tuba falopi kedua ya. Jadi teman-teman nggak -teman usah nggak usah takut karena apa? Karena banyak juga teman-teman saya yang memiliki tuba falopi hanya satu. Ya, wow. dan itu berhasil ya, hamil. Iya, berhasil hmm. hamil. Berhasil Jadi hamil. kenapa Uh, apa ya, kenapa Tuhan itu memberikan dua, karena itu alasannya. Jadi, kok satu tidak berfungsi, satunya bisa berfungsi bisa dengan baik. Betul, ya. ya. Jadi, teman-teman, prospi -teman, bukan untuk menyembuhkan atau menggugurkan, ya. Bahasanya kan gitu, kakak, kebanyakan seperti yeah. itu. Gitu. Menggugurkan, nggak bisa. Tapi lebih ke suplemennya untuk Ya untuk mengembalikan hormonalnya, biar nanti kalau oh udah dikurat nih, udah dioperasi nih, mau program hamil lagi, ya udah minum Roswi sebagai suplemen untuk mengembalikan hormonalnya. Nanti habis tuh uh, nanti dihitung masa suburnya kapan. Silahkan silahkan melakukan hubungan suami-suami istri yang sah ya, bukan suami tetangga atau istri tetangga. Bisa gitu? <tuh> 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 ya teman-teman oh, ya. Suami orang ya. <tuh> Iya, jangan gitu ya. Bahaya itu nanti. mungkin muncul di TikTok loh. Langsung <tik> apa headline gitu ya. Iya, langsung viral <tik> ya. Oke. <tik> ya, <tik> ya. Okay. Mbak um, Fitri ada pertanyaan lagi dari Kak Dartin. Okay. Assalamualaikum Bu Bidan. Kalau habis lahiran kan pasang KB yang susuk. Oke. Okay. Terus oh. haid, apakah itu normal? Oh, berarti dia setelah uh, lahiran mungkin aku aku simpulin aja ya mungkin hmm. setelah lahiran 40 hari atau berapa dia langsung pakai KB pakai yeah. KB implan. kebobolan takut pakai susu pakai susu ya <laughs> susunya bukan di sini ya guys di sini bukan di sini ya tapi di sini bukan di sini ya, ya tapi di tangan yeah. di tangan ya <laughs> sebenarnya uh, kalau langsung head itu mungkin karena yang tadinya uh, setelah nifas, mm -hmm. biasanya kan uh, di hormon-hormonal pada saat ibu melahirkan, itu pasti ada yang saat menyusui. Terus, misalkan dia menyusuinya itu secara eksklusif selama enam yeah. bulan, itu benar-benar bisa tidak terjadinya head karena dia uh, mengeluarkan ASI. Normalnya mengeluarkan ASI jadi hormon yang untuk headnya itu jadi ketunda gitu istilahnya. Nah kalau yang ini tadi mungkin bisa aku simpulin ibunya tidak menyusui atau tidak uh, ASI eksklusif langsung pasang KB dan bisa terjadinya head itu masih normal. Mungkin karena tadi dari hormon nah, apa uh, KB susuknya yang dipakai atau memang ter langsung terjadi head masa subur memang karena dia udah selesai selesai so, hamil kalau selesai hamil ya kan kondisi rahimnya udah normal lagi otomatis ya bisa head kayak gitu nah mungkin nggak bisa head sama sekali ya mungkin karena si uh, ibunya ini sedang asi eksklusif kalau nggak asyik eksklusif ya berarti ya bener-bener head normal ya wajar gitu cuman kalau apalagi kan baru pakai kecuali pakai yang susuknya itu udah lama nah itu biasanya kita harus bedain ya antara hamil anggur terus hamil ektopik yang kayak gitu juga harus tahu bedanya apa kalau hamil anggur ini kita kalau bahasa medisnya kita sebutnya sebagai mola hidati jadi ini kehamilan yang jarang banget terjadi dan biasanya ini kondisinya itu sel telurnya yang sudah dibuahi dan plasetanya tidak Berkembang secara normal. Biasanya kan kita kalau... Kalau e, hamil, sel telurnya ada, terus ada janin, terus e, sel... apa plasentanya itu berkembang normal gitu kan? Nah, dari itu makanya akibatnya sel-sel yang abnormalnya yang tadi <tuh> bakal membentuk kumpalan-kumpalan seperti kista. Nah, yang ini akan menyerupai anggur putih, kayak gitu. Makanya, pada saat hamil itu pasti kalau di USG akan kelihatan dia bulat-bulat, bulat-bulat putih, kayak gitu. Nah, jadi kayak ini, anggur gitu ya, Bu Bidan ya. Iya, benar-benar seperti anggur gitu, cuman uh, jarang banget terjadi kayak gitu. Nah, hamil anggur ini lengkap, pasti ya, persentanya nggak normal, bengkak, terus ada kistanya kistanya yang tadi yang bulat-bulatnya itu uh, itu ada cairan di dalamnya nah yang kayak gini harus tetap dioperasi salah satunya karena kan mengakibatkan nyeri iya nah itu beberapa resiko aku mau ngasih tau ada resiko-resiko ibu hamil apa resiko bisa terjadinya hamil anggur ini sekitar satu dari seribu wanita jadi jarang banget gitu, jadi nggak perlu khawatir ya. Nah usianya, misalkan kalau usianya paling hmm, di atas 40 tahun atau di bawah 20 tahun, ini bisa berisiko tinggi terjadinya kehamilan anggur. Untuk gejala-gejalanya, gejala-gejalanya mungkin. Sama ya, sama yang endometriosis. Cuman bedanya, kalau endometriosis tadi, kalau dilakukannya USG itu enggak begitu kelihatan. Cuman, kalau uh, yang mulai hidatidosa dosa ini atau hamil anggur ini, dia bisa kelihatan di USG. Biasanya tuh bener-bener. Ada bulat-bulat di dalam kecil, um, ya gitu. kayak anggur gitu, guys. Iya. Kenapa namanya -nama, anggur tuh ya? Gerak kayak karena bulat-bulat anggur, bulet -bulet gitu. anggur. <laughs> itu kistanya ya. Jadi, dalam itu ada cairannya, nah, itu harus benar-benar dioperasi. Oke, okay. gitu ya. Tuh, teman-teman, pada bilang "hai, hai, manisa, Bubidan hai, manisa, bubi, dan pada masuk ya, <laughs> baru pada masuk." <laughs> iya, oke. Okay. Uh, Mbak Fitri, saya balik lagi ke fanpage ya nih ya, karena mm -hmm. ada pertanyaan yang termasuk agak, hmm, menurut saya agak ini ya, kayak agak perlu jawaban secara cepat mm -hmm. ya gitu. Mm -hmm. Dari Kak Yati Ferdisukmul, kamu tanya setelah lepas KB haid hampir satu bulan belum berhenti haidnya, hanya bercak-bercak coklat, lalu, uh, oh selama satu bulan nggak berhenti, hanya bercak-bercak coklat itu bahaya nggak sih? Uh, itu pil apa tadi suntik apa pil kb? Uh, nggak nggak bilang sih lepas kb gitu aja. oh tapi kayaknya aku bisa, aku bisa ini sih kayaknya sih kalau kakak yang ini dia pakai uh, kb yang suntik. kalau kb suntik itu uh, dia misalkan kalau kita habis lepas kb suntik namanya kan ada hormonal pada saat uh, di lakukannya penyuntikan. Nah, kalau KB suntik ini kan karena dia hormonal, otomatis akan mengganggu hormonal si wanita tersebut. Jadi kalau hmm, dia lepas nih, dia lepas KB suntik, yang biasanya dia headnya itu jarang, apalagi KB suntik tiga bulan. Itu kan headnya jarang. Kalau headnya jarang, eh, misalkan yang biasanya satu bulan sekali, satu bulan sekali, tujuh hari, lima hari, lima hari, ujung-ujungnya jadi yang tiga bulan enggak head sama sekali. Nah, terus dia lepas, ujung-ujungnya dia headnya banyak, itu masih termasuk normal. Kenapa? Bukan itu bukan head sebenarnya. Jadi ibaratnya itu mengeluarkan hormonal-hormonal atau sisa-sisa hormonal KB suntik yang tadi yang udah masuk ke dalam tubuh kita, jadi sama aja kayak dibersihin dulu gitu. Udah dibersihin, misalkan KB hormonal tadi udah bersih semua, headnya udah keluar, nanti bakal terjadinya siklus head yang normal. Nanti kalau udah terjadinya siklus head yang normal, itu bisa langsung dilakukannya program hamil. Gitu. Oh, Oke okay. baik, terima kasih eh, Kak Yati atas pertanyaan, terima kasih juga Mbak Firas umroh kemarin. Dan tiga bulan itu udah nggak dapat haid. Solusinya gimana ya, Bu Bidan? Mohon penjelasannya. Oh gitu. Biasanya kalau di bidan-bidan menganjurkan pastinya kalau setelah kan kalau kita uh, lagi naik haji atau pergi umroh itu kan nggak boleh dalam keadaan head ya. Jadi kita kasih obat primolut itu normal sebenarnya. Nah biasanya bisa terjadi agak lama gitu karena kan pil pil kb itu yeah. dia mengganggu hormonal. Karena mengganggu hormonal, otomatis kita harus membalikan hormon itu ke yang awal lagi. Nah kita nggak bisa. Misalkan udah di-stop nih minumnya, udah di-stop. Misalkan emang lama nih, ngerasanya lama banget sih, enggak head-head. Enggak itu kalau ke bidan periksa pasti bakal dikasih yang namanya pil KB kombinasi. Nah itu nanti hmm. untuk merangsang head itu datang gitu. Nanti bakal hmm. dikasih obat pil KB kombinasi, itu diminum selama lima hari non-stop. Nanti lama-lama bakal keluar gitu. Itu karena pengaruh hormon dari yang tadi. Tapi gak apa-apa ah, itu masih termasuk normal. Baik. Jadi Kak Dewi Alfiatin bisa banget nanti uh, datang ke tenaga kesehatan ya buat minta ya, ya. Um, ya. Buat minta. atau bisa ditambahkan dengan Rospi juga nggak masalah ya, ya. Dengan Rospi. Oh, ya. Tambah dengan Rospi ya itu boleh banget gitu ya Kak Dewi ya. ya. Oke okay. uh, Mbak Fitri mohon maaf banget ini sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk di TikTok terutama habis siapa banyak juga ya. gitu ya. Uh, apa namanya ini? mau kita jawab tapi jamnya sudah habis, sudah habis, sudah habis sih <laughs> belum kuis lagi jam, iya udah habis satu jam lebih ya teman-teman ya, jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang pertanyaannya sudah ditajukan tapi belum kita bisa jawab sama yang di fanpage juga saya minta maaf banget, tapi nanti ya untuk di fanpage ya. Uh, nanti, insya Allah, akan dibantu dengan uh, tim Mimin untuk menjawab. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin di TikTok ini pertanyaan belum dijawab, silakan bisa pindah ke fanpage untuk ditulis di kolom chat. Insya Allah, akan dibantu, apa dijawab sama Mimin, ya? gitu ya teman-teman ya nama durasi, ka, mohon maaf cinta kasihan, bu mungkin mau ke apa mau kerja dulu mungkin hmm? kita, kita bisa bikin sesi ya. sesi tanya jawab lagi nanti ya kapan-kapan ya. hmm. kita buat sesi tanya jawab lagi ya sayang ya gitu ya oke untuk kuisnya kayaknya karena jamnya udah lewat banget ya 15 menitan gitu jadi teman-teman nanti pemenangnya akan um, apa namanya kita ambil dari fanpage ya teman-teman uh, silahkan uh, sorry bukan fanpage tiktok juga fanpage juga gitu ya nanti dia akan dipilih oleh mimin gitu ya untuk share terbanyak sama uh, tag teman terbanyak ya jadi bisa kelihatan banget nanti gitu ya teman-teman semuanya ya Thank you buat teman-teman semuanya, mohon maaf banget. Uh, kita harus memotong acara ini padahal yang view-nya lumayan ya, ya. <laughs> tapi karena durasi waktu, Sudah nanti kapan-kapan ya. kita akan ngadain lagi ya. Boleh. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh uh, bubi dan fitri ini bisa membantu teman-teman untuk uh, lebih aware terhadap penyakit-penyakit organ kewanitaan. Ya, lebih apa lebih merasa lebih sayang sama Miss v nya gitu ya karena Miss v itu seperti hati kita loh sensitif ya sensitif iya jadi itu aset, aset jangka panjang yeah. aset jangka panjang ya teman-teman ya jadi teman-teman semuanya terima kasih banyak uh, sudah bergabung di TikTok dan di fanpage semoga mudah mudahan bisa bermanfaat ilmu yang tadi disebarkan dan mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa menambah wawasan tentang masalah reproduksi organ kewanitaan Thank you banget buat Mbak Fitri, Bidan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat saya dan teman-teman semuanya ya. Oh, wow. Terima kasih sekali umumnya. Mudah-mudahan bisa uh, menjadi ladang barokah buat uh, Mbak Fitri ya. Amin, ya, amin. Amin. amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin untuk uh, siang hari ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Yang belum sholat duhur sholat duhur dulu ya. Oke? Okay? Eh, Baik, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.